Tak parah nih guys. Nah ini ternyata malah sudah jadi. Ini apa ki? Semut. Semut. Ki arsitek-arsitek. Nah dan ini satu lagi nih guys. Ini apa ini? Naga kayak guys. Ini juga sudah jadi nih. Nah dan ini menemukan satu lagi nih guys. Ini malah ini guys baru proses pembungkusan kayaknya. Ini juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Kaper Vlog. Kembali lagi keliling-keliling lagi untuk melihat arah-arahan yang dibikin bocil-bocil untuk memberikan tak berkeliling hari Idul Adha tahun 2023. Dan ini saya berada di Desa Karangawen, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak. Nah ini yang kemarin juga tak review nih guys. Dan ini ternyata sudah jadi, sudah dicat dan juga sudah naik Lamborghini. Oke, kita dekati. Nah, ini untuk jari-jarinya. Nah, kemarin belum jadi, guys. Nah, ini untuk jari-jari ini sudah jadi. Oh, untuk jari ini terbuat dari kertas. Terus dibungkus memakai sulasi kertas nih, guys. Sudah dicat warna hijau. Dan juga untuk tangan sebelah kanan itu juga sudah jadi. Dan untuk jari kaki nih, ini dari gang jungle ini guys, jungle jagung. Ini sudah jadi cat. Kayaknya sudah tinggal kasih lampu-lampu ini. Nah, untuk kepala ini bisa gerak itu guys. Oh, sekarang ini untuk kepalanya ini ya, ini bisa gerak-gerak guys. Ini. Oh, jadi ini kena angin ini sok gerak diri ini guys. Tapi tidak memakai per kayaknya, memakai pralon. Nah, kita lihat, tapi yang sebelah sini ini kok belum ada jari-jari ini nih untuk kaki. Ya mungkin masih kurang pembikinan jari-jari ini untuk kaki yang sebelah kiri. Oke, kita cari lagi. Let's go. Dan sekarang saya sudah sampai di desa Telogo Gedong ini ya. Telogo Rejo, nggak blok. Telogo Rejo nggak blok. Nah kemarin soalnya ada yang komentar katanya di ini dekat arah-arahan ular arah-arahan ular yang buat Idul Fitri juga bikin. Nah kita parah nih guys. Nah ini ternyata malah sudah jadi. Ini apa ki? Semut. Ki arsitek-arsitek ki. Sopo sing gawe ki jenenge? Oke. Lagi karo sopo ki sing ngene? Sopo? Iki sopo? Agus. Iki berarti sik kurang apa Gus? Berarti Agus. Ini Gus, nah kita lihat guys. Iki semut ireng yo, semut. Semut ngangkrang kok semut apa iki? Butomen semut yo. Nah iki. Iki kurang apa iki Gus berarti Gus? Lampu. Oh berarti wis garek lampu masangi lampu-lampu tok yo. Lah garek masangi lampu-lampu tok terus iki nggon gulune iki. Engko dikeki kain. Oh ini berarti cek masih kurang kain iki guys. Iki ono sing iso gerak apa nih Gus? Sikil karo? Sesel, gerak ke piye? Gerak ke? Oh, kaki yang ini guys, kaki yang sebelah kiri. Sama kepala, kepalanya ada perih. Jadi kalau apa, gerunjal-gerunjal ini nanti bisa mantok-mantok. Oh, ini bisa. Oh, bisa mantok-mantok. Oh, keren ki. Ini pembungkusannya sudah rapi ki guys. Oh. Tapi ukurannya tidak begitu besar, tapi ini rapi, bikinannya rapi. Lho ini sungutnya, ini sungutnya sih apa ini? Pring ya? Pring. Oh iya, ini pring guys. Jadi biasanya kan kadang ada yang dari besi. Nah ini dari pring. Terus ini kertas diuntel-untel lah. Nah diuntel-untel terus dicat. Ini ngecatnya nggak mau kuas apa semprot? Orang yang kuas langsung semprot. Orang yang kuas langsung semprot. Sing abang semprot gitu. Pilok berarti sing abang ya? Oh ini untuk warna hitam ini kayaknya kuas. Tuh, kita guys, apa? Belirik-belirik, jadi cat-catannya terlihat kalau pengecatannya memakai kuas. Tapi kalau yang warna merah ini, kuas ini, apa? Pilok ini, guys. Keren. Lagi, tempat ke pokok? Tempat Songro. Tapi Songronya masih ready? Yes. Oh, Songro sudah ready. Jadi tinggal, ini, apa? Merapikan, tinggal merapikan terus nanti dinaikkan songro terus tanggal pasang lampu-lampu. Kita lihat, oh ini
Berarti ini yang gerak ini guys, ini yang gerak kaki depannya semua. Sikil ngaruh kabeh sing gerak yo. Nah ini kaki depan yang gerak kanan kiri. Tapi untuk kaki yang belakang nih, empat ini ya, ini tidak gerak. Oh ya, ini semut hitam. Wus, keren iki guys. Kira iki kapan kok wis dadi iki? Berbocok kupat. Berbocok kupat sing lek ya guys. Oke, kita lihat sebelah sini. Oh, lewati kene, Deng. Nah, ini guys. Iki mripate yo ngur ngene tok kok. Apa engko ditambahi meneh ban apa ban? Bel. Apa piye? Ngene tok. Engko terus ngger kaya lampu ngono ya. Oh, iki. Ini untuk bagian sini ini sudah jadi semua ini guys. Jadi tambahnya loro. Jadi ini buat menggerakkan kaki. Jadi di sini geraknya kok menut songkrone ya. Ora ditarik berarti modelnya ya. Oh ya, kalau ada PR ini tidak usah ditarik guys untuk menggerakkan kepala. Jadi kok nak songkrone gerunjal-gerunjal ini so manduk-manduk diwi. Mantap ini. Oke. Okay. Yes, makasih Gus ya. Oh ini di desa Cogeh, ini melonnya Cogeh ya. Di desa Cogeh ini guys. Oke, makasih Gus ya. Oke, kita cari lagi guys. Kita cari lagi di desa Cogeh ini apakah masih ada. Oke, ini satu lagi nih guys. Ini apa ini? Naga kayak guys. Ini juga sudah jadi nih. Tapi untuk bocil-bocil yang bikin ini kayaknya pada sekolah atau gimana ini. Sepi guys, tidak ada bocil-bocil di sini. Oke, kita review, kita lihat guys ya. Oh ini naga atau apa ini ya. Ini sudah dicat, sudah jadi. Tapi untuk jari-jari tangan ini belum ada. Ini apa memang cuman seperti ini, jadi tidak dikasih jari-jari atau gimana. Soalnya ini guys, untuk yang sebelah sini. Ya ini, gowo gaman ini kaya ini. Ini greci apa ini gaman ini. Untuk tangan yang sebelah kiri, ini membawa senjata ini kayaknya. Dan untuk bagian kepala, oh ini bagian kepala ini apa ya, kayak kadal atau apa ini. Oh ada jenggote. Nah ini dan untuk ekor ini guys, untuk ekor ini juga sudah jadi. Oh malah sudah dipasang lampu kayak ini. Oh ini lampu-lampu nih. Tapi belum disambung untuk ekor ini. Tapi lampu-lampu kecil-kecil ini bisa kelip-kelip kayak ini. Sudah dipasang. Kita lihat bagian belakang. Oh untuk bagian belakang seperti ini. Ini naga atau apa ini ya? Soalnya tidak ada bocil-bocil guys, jadi tidak bisa tanya-tanya ini. Terus ada yang bisa gerak nggak deh? Oh untuk bagian tangan kaki nggak ada yang bisa gerak kayaknya. Dan juga belum dinaikkan Lamborghini, ini masih ditaruh di depan rumah, belum dinaikkan Lamborghini. Nih. Tapi ya keren ini, ya maklumlah yang bikin juga namanya bocil-bocil sudah bisa membuat seperti ini, sudah kreatif banget menurut saya. Warnanya ini dari cat tembok kayak ini, dari cat tembok terus di apa catkan sini memakai kuas kayak ini. Warna biru dan ini apa ini, pink atau apa ini. Oke, kita lanjut lagi guys. Dan ini menemukan satu lagi nih guys, ini malah ini guys baru proses pembungkusan kayaknya. Ini juga hampir sama seperti tadi, naga atau apa ini ya. Oke, kita dekati ya, kita lihat untuk kakinya dulu ya. Ini kakinya ini terbuat dari apa ini? Oh dari kertas semen ini. Kertas semen terus dibentuk seperti kuku, terus ditali memakai bendriat. Ini sudah jadi ini kayaknya. Dan juga ada kalung ini, kalung apa rantai. Seperti biasa untuk rantai ini terbuat dari kertas semen. Jari-jari tangan juga sudah jadi. Oh ini kayak bisa gerak nih guys. Ini ada apa tali ini soalnya kanan kiri ada tambangnya. Oh berarti ini untuk tangannya bisa gerak nih. Oh ini ada tali ini. Terus yang ini juga ada. Ini hampir sama seperti tadi yang warna pink atau apa tadi ya. Tapi ini ada sayapnya. Oh, sayapnya sudah dipasang. Wis keren nih. Tapi untuk sayapnya ini belum sempurna kayak, masih dirapikan. Oh, untuk kepala ini bisa gerak nih. Oh, soalnya ada pralon dan juga ada tali. Mulut ya, ini mulutnya juga bisa gerak. Wis keren nih tangan.
kepala dan mulut bisa gerak. Tapi sayangnya di sini juga sepi, guys. Tidak ada bocil-bocil ini. Oke, kita putari, kita lihat dari belakang. Nah, ini sudah dibungkus semua. Ini ya. Untuk punggung, terus ekor, ini sudah dibungkus semua malah. Tapi belum dinaikkan. Ini Lamborghini. Ini tariannya akeh iki tambange. Ini mungkin ini menggerak buat nggerakke kepala ini taline ini. Wis mantap iki. Ini tinggal proses pengecatan kayaknya. Oke, jadi seperti tadi ya, berbagai macam arah-arahan yang akan dibuat pemerintah kota berkeliling hari Idul Adha tahun 2023. Tadi yang pertama ada di Desa Karangawen, terus di saya pindah ke Desa Coge, Kecamatan Karangawen, Kabupaten Demak, menemukan tiga, ada semut, terus ada naga tadi, dan yang ketiga ini juga naga. Tapi yang masih proses pembungkusan belum dicat ini, guys. Ya ini tinggal mungkin ini pembungkusannya sudah selesai, ya, tinggal proses pengecatan. Oke, terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Tetap jaga kesehatan, salam sehat. Sekian dari saya, Kak Perflow. Mau ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.